yang paling penting dunia bukan pelantikan Obama. Hal yang paling penting di dunia bukan penangkapan Osama. Hal yang paling penting bukan pilihan presiden. Yang paling penting di dunia melaksanakan kehendak Allah di dalam sejarah untuk tujuan yang ditetapkan di dalam kekekalan. Tuhan begitu mencintai nama dia sendiri. Tuhan begitu mengasihi nama dia sendiri. Tuhan tidak mau nama dia dicemar di hadapan orang kafir. Maka dia bekerja sesuatu membangunkan kita. Berapa banyak gereja mempermalukan nama Tuhan? Berapa banyak pendeta mempermalukan nama Tuhan? Berapa banyak orang Kristen menghancurkan hati Tuhan? Berapa banyak orang-orang Kristen yang sudah lama membiarkan orang kafir menghujat Tuhan karena mereka melihat kita yang tidak beres? Bangun. Bangun. Kita mau dibangun. Kita harus dibangun. Bagaimana kita bisa dibangun? Mengapa dibangunkan? Bangun. Lalu engkau tahu salahnya di mana. Sudah bangun, engkau harus kembali kepada yang benar. Karena apa? Karena nama Tuhan. Allah yang abadi dipermalukan boleh tidak? Tidak boleh. Kita tidak hirau. Kita sudah mempermalukan nama Tuhan berapa ratus kali. Kita belum bertobat. Tuhan berkata, demi namaku, because my holy name, I make you awake. Aku membangunkan engkau. I wake you up. Alkitab berkata kali-kali, hey yang tidur, bangun. Yang tidur, bangun.